isu dia sebenarnya, ya tak bagi kelonggaran ini manipulasi setiap saja. Bagi pula kenapa tak tegas? Ah, ini isu ya lah. Mana? Nah, jadi apapun saya cuma melaksanakan mandat berpolitik. Saya laporkan dan berpolitik ini. Prinsipnya ialah siapa layak bertanya. Betul. YB, ya. Dah ada tindakan ataupun cara terhadap tindakan beberapa memorandum bantahan yang dah hantar sebelum ni? Ada. Sejumlah 59 cabang menghantar aduan, bantahan dan segala macam. 27 selesai. 27 cabang, bukan 27 bantahan. Purata satu cabang menghantar 4 hingga 5 bantahan. Maknanya melebihi 200. Ya. 59 cabang mengemukakan bantahan, aduan dan sebagainya. Yang sebahagiannya termasuk soal pengurusan, sebahagiannya disiplin, sebahagiannya tentang aduan tentang proses pemilihan. 27 cabang selesai telah dimaklumkan. 11 lagi dikategorikan sebagai no further action. Pemilihan semula diputuskan ke atas 9 cabang. Masih ada baki lagi yang sedang diteliti dan mereka mestilah menyelesaikannya sebelum 16 hari. Jawapan soalan. Sebelum 16 hari bulan kena pemilihan semula dilakukan lah. Tadi saya nak kompromi. Tadi yang semula. Yang 9 pemilihan semula sebelum 16 hari bulan. Tidak. Saya miss tu. Saya dah maklumkan pada sidang media yang lepas. 9 itu cabang-cabangnya dan keputusannya ialah sebahagiannya dibuat selepas kongres, sebahagian sebelum. Okey. Okay, saya akan edarkan kepada rakan-rakan media tarikh-tarikh pengundian MPP mengikut negeri dan cabang bagi memastikan ya kita dapat. Okey. Apa lagi ya? Jelas, terima kasih. Sidang media berikutnya ialah Ketua Penerangan. Terima kasih. Ya. Sekarang ni boleh? Ni, kita